Klub Raffi Ahmad Rans Cilegon FC coret Tariq Al-Janabi dari susunan skuadnya. Memang sang pemain tidak diperkenalkan pada saat launching tim. Pemain asal Maroko ini rencananya akan melakukan naturalisasi. Namun hingga saat ini proses tersebut masih belum berjalan dengan baik. Memang sempat ada wacana mengenai regulasi pemain asing di Liga 2 dari PSSI, atau yang bersangkutan belum memberikan pernyataan mengenai wacana tersebut. COO Rans Cilegon FC Darius mengungkapkan mengenai nasib dari Al-Janabi, suami dari Dona Agnesia ini berharap proses naturalisasi bisa segera selesai, agar pemain kelahiran Maroko tersebut bisa menjadi WNI dan bermain dengan klub Raffi Ahmad dan Rudi Salim. Darius juga mengatakan bahwa proses naturalisasi ini telah dilakukan dari jauh-jauh hari. Andai proses naturalisasi ini masih belum selesai, maka dengan terpaksa Tariq tak bisa mendaftar dalam skuad. Karena saat ini aturan Liga 2 masih belum boleh menggunakan pemain asing. Terakhir, Darius juga memuji dengan karakter permainan dari ex pemain Arema FC dan Sriwijaya FC tersebut. Tariq Al-Janabi adalah sosok yang memiliki karakter baik dan berkualitas. Tariq juga bisa membimbing beberapa pemain muda dalam skuad Rans Cilegon FC. Kualitas dari Tariq juga masih bisa bersaing di tim Liga 2.